Kembali lagi saya Wiwit Salman hadir menjumpai Anda untuk mengajak berkeliling dunia menikmati hidangan internasional cita rasa Indonesia bersama Kecap Black Go. Sudah pernahkah ibu-ibu mencoba olahan sate dari negeri tetangga Malaysia? Saya akan berbagi resep Malay Lamb Satay. Di sana saus sate dibuat dari bumbu gula merah dan makanan ini sangat populer disajikan di Hotel Bintang 5 sampai Kaki 5. Langsung saja mari kita memasak. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah daging kambing potong dadu, cabai merah dan cabai hijau dan bawang merah, daun jeruk yang diiris, perasan jeruk nipis, bawang bombay, lada hitam dan garam, gula merah, dan sebagai pelengkap kita akan membuat acar. Bahan-bahannya adalah ketimun, cabai rawit dan bawang merah. Tentu saja tidak lupa rahasia dari resep masakan ini adalah kecap Black Go yang membuat rasanya semakin spesial. Baiklah, kita mulai dengan membumbui daging kambingnya dulu ya ibu-ibu. Selanjutnya kita berikan garam, lada hitam, kita masukkan daun jeruk dan gula merah. Dan kita tuangkan kecap Black Gold karena hanya kecap Black Gold yang lebih meresap ke dalam daging. Sekarang kita buat satenya ibu-ibu. Daging kambingnya. Baiklah, kita mulai memasak ya. Satenya ibu-ibu, tuangkan dulu minyak sedikit saja. Lalu kita akan masukkan sate yang tadi sudah kita buat. Ya. Oke, selagi menunggu satenya matang, kita buat saus satenya dulu ibu-ibu. Masukkan gula merah. Berikutnya jeruk nipis yang sudah diperas. Kita masukkan bawang merah, dan juga cabai rawitnya. Dan tentu saja kita tambahkan kembali kecap Black Gold agar mendapatkan rasa manis gurih yang sempurna. Oke, warnanya cantik sekali. Kita tunggu sampai masakannya matang. Malay Lamb Satay siap untuk disajikan. Mari kita coba ibu-ibu. Rasanya nyaman betul. Kecap Black Gold masuk sempurna ke dalam daging kambing dan menghadirkan aroma yang sangat istimewa. Pastinya keluarga Anda akan menyukai resep masakan olahan sate internasional ini. Kini masakan internasional bisa berpadu sempurna dengan cita rasa Indonesia berkat kecap Black Gold.